Nenek serius? Tadi malam Bu Dokter datang ke sini periksa papi kamu. Suhu tubuhnya masih tinggi. Ya Allah, papi. Cindy, kamu jangan deket-deket papi kamu dulu ya. Nanti. Waalaikumsalam. Sebentar kok, sebentar. Ma, Aceng teh nggak kena corona. Sin, jauh, pakai masker kamu cepet. Nek, corona nggak mau tahu dia siapa. Semua orang bisa aja kena. Atuh, Ma. Kamu mau kemana? Ini tukang bolu teh telepon, Ma. Aceh yang terimanya dari depan aja, ya. Biar aman. Biar pada nggak kena corona. Kita tunggu Bu Dokter ya. Katanya dia mau kesini lagi. Mudah-mudahan papi kamu nggak apa-apa. Kok saya teh baru ingatnya kumnya? Sama. Berarti ada yang buka gerbang ciraosnya kum. Nah itu dia pertanyaannya, siapa? Tapi siapa? Kamu nanya sama saya. Ceng, saya serius ini Ceng. Iya sama. Saya sini baru ingat. Kemarin kan kita lewat-lewat itu palangnya kebuka kan? Nah, tapi udahlah kum lah, mau usah dibahas kum ah. Nggak bisa begitu dong Ceng. Ini orang bisa seenaknya hilir mudik masuk ke Ciraos. Ya alhamdulillah atuh. Kalau misalnya gerbang Ciraos tadi gembok, saya jadi nggak bisa ke PJTKI dong kum. Kum, saya teh kangen kum. Pengen lihat wajahnya Bu Ines. Beneran kum, Bu Ines ini kum. Ceng. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kemarin kenapa nggak perhatiin ya Neng? Aceng juga nggak tahu. Ya mungkin karena selama ini keluar masuk Ciraos. Dan memang gerbangnya juga biasanya nggak dipalang. Jadi orang tuh lewat-lewat aja. Bener kan? Apa? Nah, ini nih. Dugaan kamu, siapa yang membuka gerbang Ciraos? Apa sih ya? Nggak tahu lah ya sih. Neng, tadi mau ngomong apa? Nggak apa, tahu. Apa? Apa? Kamu jaga di luar, saya di sini. Baik, Pak Noib. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Ines. Gimana, kantor aman Pak? Siap, aman terkendali Bu. Selagi saya yang jaga, semua baik-baik saja Bu. Alhamdulillah, ya sudah saya mau masuk ya. Silakan Bu. Pak Rusli? Siap Bu. Biasa aja, gak cari muka. Ines. Maaf Bu Ines, bukannya Bu Ines kerja dari rumah? Iya Pak, saya ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan. Oh, silakan Bu. Bu, mereka masuk? Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Ines. Pagi. Bu Ines, maaf. Kalau tidak salah ingat, agenda Ibu hari ini koordinasi dengan pusat mengenai TKI yang ada di luar.
Iya, iya. Aku siapin dulu ya, Bu, berkas-berkasnya. Misi, Pak. Bu Ines. Ernie, kamu kok masuk? Karena saya tahu, Bu, pasti Ibu masuk kantor. Makanya saya masuk. Oh. Iya, iya. Iya, udah saya masuk. Iya, Bu. Assalamualaikum. Aming udah datang nih, ke depan dulunya. Ini nggak beres ini, Neng. Gembok gerbang Ciraos ada yang buka. Ibu. Ibu percaya kan? Kalau kemarin Febri cuma nemenin Cindy daftar. Bantuin ibu masak. Maaf Pak RT Akum, saya sedang bertugas. Kalau saya buka sepatu, saya membutuhkan waktu lama. Sementara, saya sedang berburu dengan waktu. Ming, yang jaga gerbang Ciraos siapa? Maaf Pak RT Akum, gerbang Ciraos tidak ada yang jaga. Sudah dipalang dan saya gembok. Kamu cek setiap harinya. Kan digembok Pak RT Akum. Cek lagi sana. Pak Ustadz sedang menetapkan status di rumah saja. Oh, maaf Pak RT Akum, memangnya ada apa? Kemarin kamu jadikan ke kantor PJTK yang baru. Jadi Pak RT Akum? Lewat mana? Lewat gerbang Ciraos, kan? Astagfirullahaladzim, saya baru ingat. Saya lewat-lewat aja. Nggak kamu perhatiin. Menarik. Menarik. Saya yakin di sekitar gerbang Ciraos sudah dipasang uap pelupa sehingga... Uap pelupa? Iya, uap pelupa. Yang rumus senyawanya K2SO3 dan AgSO4. Lalu... Maaf. Saya mau ngecek dulu Pak RT Akum. Ming. Sekalian kamu selidiki siapa yang membuka gembok gerbang Ciraos. Oh, siap Pak RT Akum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau gerbang Ciraos ditutup, Febri anak saya tidak bisa keluar. Sama aja kayak ibu, gak percaya sama Febri. Febri kan gak bilang, Febri cuma nganterin Cindy. Ya kamu buktiin sama bapak. Iya. Neng, ngomong iyanya yang bener dong. Iya. Neng. Iya, Pak. Jangan nuduh sembarangan. Emang Pak Noib kan? Yang ada di sini bukan cuma saya, Rusli juga ada di sini. Gak mungkin Pak Rusli, saya tahu Pak Rusli itu kalau habis pakai peralatan pantry langsung dicuci, dikembalikan. Fitnah ini. Tuh Ruslinya di depan. Tanya sana kalau nggak percaya. Kenapa? Pasti Pak Noib kan? Nangis.
Maaf, ini ada apa? Ini Bu, pantry berantakan. Ya Allah, tapi bukan saya. Kemarin saya pulang.